Assalamualaikum Hyundai Lovers. Ini datang Hyundai Stargazer tipe Prime, warna mangrove brown pearl. Mangrove warna brown, warna coklat. Ini tipe Prime. Untuk harganya ini dia 307.100.000 yang tipe Prime standarnya. Kalau dia Captain Seat harganya tambah 1 juta jadi 308.100.000. Mesin 1500 cc, power 115 PS, torsi 143,8 Nm. Ini warna mangrove brown pearl. Ini yang 7 penumpang. Untuk informasi test drive dan pemesanan silakan hubungi Aris Hyundai. Nah, ini kembarannya nih. Kembaran lah abangnya ini. Staria. Terima kasih. Nah, ini dia. Stargazer tipe Prime, mangrove brown pearl, coklat, mangrove, pohon mangrove. Tanaman mangrove, bakau. Nah, ini harga 307 juta. Lampu dia nyambung dia LED. Huruf H, wiper, high mount stop lamp. Kemudian shark fin antena. Kamera belakang. Ini untuk bagasi. Desain interior ini yang 7 penumpang. AC digital. Ada aplikasi Blue Link juga. Monitor ini 10 inci. Tipe Prime. Untuk ukuran ban dia 2 ton dia. Dua warna varian. Ukuran 205/55 ring 16 inci. Handle dia chrome, ada smart entry, ada start stop engine melalui remote juga bisa. Ini start stop engine, button, cruise control, lane keeping assist, lane following assist. Kemudian wireless charging, ada drive mode, mode berkendara ada 4 ya, eco, normal, sport dan smart. Ini traction control, masih handbrake. Ini dia desain speedometer. Untuk RPM digital, kilometer pun digital. Ini kapasitas tangki 40 liter. Boleh pakai pertalit, nah itu yang penting ya, karena harga BBM informasinya per 1 September dia mau naik. Semalam itu pom bensin antre di mana-mana, ternyata setelah 1 September harga nggak naik, bahkan ada yang turun. Pertadex turun, Pertamina Dex. Ini hari Kamis 1 September jam 11.06, benar nggak ya? Iya betul. Dia ada 6 airbag. Ini fitur Blue Link. Di sini road assistance dan SOS. Untuk asis berkendara selama di perjalanan. Ini dia retractable mirror. Sudah bisa melipat otomatis. Ini desain depannya, lampu DRL di nyambung depan kalau nyala malam hari. Ini headlamp sudah LED,
lampu sen bagian atas dia masih bohlam, fog lamp pun dia masih bohlam. Kalau tipe prime dia grillnya berwarna hitam, kemudian dia list abu-abu. Ini tampilannya, ini juga masih banyak warna putih, silver, hitam, warna merah juga ada. Dia sudah lengkap Hyundai Smart Sense dari depan forward collision avoidance assist, samping blind spot collision warning, dan belakang RCCA rear cross traffic collision avoidance assist. Nah, ini bentuk remote-nya. Ada remote start engine. Ini desain remote-nya. Ini bisa kita buka jendela melalui kunci, kita tekan unlock dua kali. Setelah tekan yang kedua kita tahan, maka kaca jendela akan terbuka. Untuk menutup kita pencet tombol kunci dua kali, yang tekanan kedua kita tahan, maka jendela akan tertutup. Untuk informasi test drive dan pemesanan silakan hubungi Aris Hyundai. Terima kasih.